Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Moti. Ha, nampak tak? Ha, apa menu yang Moti nak kongsinya? Iaitu menu yang cukup ringkas, iaitu menu telur lagi, iaitu telur berlado. Senang dan ringkas buatnya. Ha. Jom kita buat. Ha, mula-mula rebus 10 biji telur. Ha, lepas tu telur tu dikupas digoreng. Okey. Bahannya Moti guna dalam 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih dan cili 10 biji cili besar, cili merah besar. Okey, lepas tu bahan tu dikisarlah. Okey, sementara bahan kisar tu Mak Teh akan okey masukkan sedikit minyak dalam kuali itulah. Ha, okey, bahan dikisar pun dah. Okey, dah dikisar, Mak Teh akan masukkan dalam kuali itulah. Bersama dengan minyak tadi. Okey, masukkan kacau-kacau, renekkan dalam api yang perlahan. Okey. Sehingga masak sehingga dia garing, sedikit garing. Lepas tu boleh masukkan bahan-bahan tambahan lah, bahan perasa. Okey, sedikit garam, sedikit perasa lah. Okey, kacau perlahan. Boleh tambahkan sedikit air. Okey, ataupun sedikit asam jawa jika suka lah. Okey, kacau-kacau perlahan, kacau-kacau manja gitu. Itulah. Lepas tu masukkan sedikit apa? Sos tiram. Memang ringkas dah sedap sebenarnya buat telur berlado ni. Lepas tu telur yang telah digoreng tadi tu, okey, masuklah dalam berlado tu, sambal berlado yang dah garing tu. Okey. Kacau-kacau biar tersalut semua lada tu dengan telur tu. Lepas tu boleh angkatlah. Okey, mudah bukan? Ringkas sangat. Tapi yang penting masakkan telur berlado ni memang menu memang paling sedap lah. Anak-anak pun memang suka. Itulah. Tapi kalau nak ganti dengan cili padi, kalau nak lebih pelas, pedas boleh gantikan dengan cili padi. Tapi cukup dengan apa cili besar pun dah memang sedap lah sebenarnya. Kalau yang tak suka pedas. Okey. Lepas tu hidangkan lah. Memang sedap. Nyam-nyam-nyam. Memang sedap. Okey. Ringkas dan menarik. Okey. Selamat mencuba. Moga bermanfaat. Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.